Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, berbagai upaya untuk memutus penyebaran mata rantai COVID-19 terus dilakukan pemerintah Kota Sukabumi. Kali ini Pemkot Sukabumi bersama komunitas drone Sukabumi melakukan penyemprotan cairan disinfektan di area Pasar Pelita dan pemukiman warga di Kota Sukabumi dengan menggunakan drone. Penggunaan drone dianggap lebih efektif ke lokasi yang sulit dijangkau. Satu unit pesawat tanpa awak atau drone menyemprotkan cairan disinfektan di dua titik, yaitu kawasan Pasar Pelita dan pemukiman warga yang berdekatan dengan Sekolah Pendidikan Calon Perwira Polisi Kota Sukabumi. Penggunaan drone untuk mensterilisasi kawasan keramaian, salah satunya di area Pasar Pelita. Drone berjenis multikopter mengangkut 10 liter cairan disinfektan untuk disemprotkan dari udara dengan ketinggian 6 meter. Penyemprotan dilakukan dua kali penerbangan untuk menjangkau ke seluruh area pasar. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi mengatakan penyemprotan dengan drone dinilai lebih efektif karena dapat menjangkau ke seluruh wilayah pasar. Selain kawasan pasar, penyemprotan pun dilakukan di pemukiman penduduk, yakni di wilayah Kecamatan Gunung Puyuh. Pertama tentunya kan untuk dalam kerangka memutus mata rantai pandemi virus corona ini, virus COVID ini, kami berkolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Mas Budi dari Adi Prima ya, Mitra Sama, dan juga dari FDI, Komunitas Drone Indonesia, sehingga kita bisa melakukan penyemprotan disinfektan secara efektif, efisien. Selain melakukan penyemprotan disinfektan, pemerintah Kota Sukabumi juga membagikan masker kain secara gratis dengan tujuan untuk mencegah penyebaran virus corona. Budi Setiawan, Bandung TV.